Jemaah Masjid Hasanul Khairah Kelurahan Tobuha memperingati Maulid Nabi Muhammad Minggu 24 Oktober. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihadiri Lurah Tobuha mengajak umat Islam meneladani sifat Rasulullah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga sama-sama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semarak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah berlangsung di Masjid Hasanul Khair, RT 5 Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puatu, Minggu 24 Oktober 2021. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dihadiri Lurah Tobuha, tokoh agama dan warga RT 5 Jalan Bersih Hatiku. Tema peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini adalah meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah SAW. Arianto, Lurah Tobuha, dalam sambutannya mengatakan momen Maulid Nabi Muhammad jadi bukti cinta kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kegiatan itu suatu kesyukuran dan bukti penghormatan atas perjuangan yang berhasil membawa manusia paham syariat Islam. Bukti kecintaan dan penghormatan kita kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang mana kita ketahui atas jasa dan pengorbanan beliau mengantarkan kita umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya terang benderang. Semoga hikmah maulid pada hari ini bisa kita menjadikan pelajaran, teladan dan contoh, dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian atas nama pemerintah Kelurahan Tobuha dan pribadi saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah membantu berpartisipasi sehingga pelaksanaan acara Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah 2021 ini bisa kita laksanakan sebagaimana mestinya. Lurah Tobuha mengucapkan apresiasi dan terima kasihnya kepada warga yang menyelenggarakan maulid. Tampil penceramah Maulid Nabi Muhammad yakni Ustadz Ihsan. Dalam ceramahnya mengajak umat muslim senantiasa melaksanakan syariat sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Menambah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena umat Islam wajib mencintai Rasulullah SAW. Tidak sempurna. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya daripada anaknya, daripada orang tuanya, bahkan manusia seluruhnya. Kata Syekh Imam An-Nawawi, jadi tolak ukurnya cinta kita kepada Nabi itu bagaimana, Ustaz? Yang pertama, laksanakan perintah Nabi, kata itu perintah Allah. Yang kedua, hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Yang ketiga, jangan laksanakan apa jauhi larangan Nabi, karena itu adalah merupakan larangan Allah Subhanahu wa Taala. Itu adalah bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir acara semarak Maulid Nabi Muhammad SAW melaksanakan pembagian hadiah peserta lomba santri dan santriawati TPA Masjid Hasanul Khair dengan kategori lomba yaitu mewarnai huruf hijriah, azan dan iqomah, hafalan surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Martin, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.